Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara men-setting karburator Jingso kecil, guys. Ini yang L yang depan ya, sebagian depan. Kalau kita mau setting, kita kencangkan dulu sampai habis, baru kita kendorkan satu putaran setengah ya, satu putaran setengah. Dan yang belakangnya yang H itu satu putaran kita kencangkan dulu ya. Setelah kencang pol, baru kita putar mundur satu putaran seperempat. Jadi itulah cara settingnya karburator campuran angin dan campuran bahan bakarnya, guys ya. Jadi biar tepat, biar tidak, ini standarnya, guys. Nanti kalau misalnya masih kurang pas hidup, baru bisa kita tambahkan yang L-nya ini seperempat lagi, atau bila berlebihan masih lebih kita kurangi seperempat. Kalau kurang kita tambahkan aja seberapa perlunya ya, sampai berapa perlunya, misal 2,5 putaran atau 1 putaran juga bisa juga, soalnya kondisi karburator kan nggak sama. Jadi itu setelan standarnya, setelan normalnya gitu. Jadi standarnya itu satu, yang depan satu putaran setengah, yang belakang mundur, yang depan kan mundur dari kenceng, mundur ke satu putaran setengah. Dari ini juga sama, mundur satu putaran setengah, atau dikendori satu putaran setengah dari posisi habis pol kencang ya. Itu hanya itu, nanti akan kita tes setting karburatornya sekalian ini. Oke, kita mulai, let's go setel setting karburatornya. Kita akan setel biar normal ya, biar desgandoskan. Oke, see you. Kita kencangkan yang belakang dulu ya. Kita kencangkan habis, setelah kita kencangkan habis, kita kendorkan satu putaran setengah. Setengah, satu, seperempat deh, yang belakang satu seperempat. Jangan salah ya. Yang L-nya kita kencangkan dulu sampai habis, kita kendorkan satu putaran setengah, satu, ini kan setengah putaran kan batu. Nah, satu putaran setengah. Oke, jadi satu putaran setengah, yang L yang H satu putaran, satu putaran seperempat. Oke, kita tes hidupkan mesinnya. Buka sepotnya, gampang banget, guys. Bisa dicopot itu. Gampang ya. Bisa dicopot, guys. Aku buka sampai patah, tidak terbuka kok. Tutup takut. Katanya lah, model penguncinya udah sama, tapi yang agak kendor. Ini kan buka lain ya. Yo. Yang saya dulu deh pernah patah. Thank you.
Kampung guys, kita akan tes hidupkan. Oke guys, sudah jos gandos, bening sekali suaranya, merinding ting 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 karena